Sebuah video memperlihatkan keranda mayat diusung warga sambil berlari di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan viral di media sosial. Sementara itu menurut ulama, proses pemakaman jenazah dengan cepat diperbolehkan secara agama namun bukan dengan cara dibawa lari. Inilah video sejumlah orang menggotong keranda mayat dengan cepat viral di sejumlah media sosial. Dalam video amatir dengan durasi 47 detik ini, orang yang posisinya di depan keranda berlari. Selain itu terdengar suara teriakan heran dari warga yang ikut memberikan penghormatan terakhir. Diketahui jenazah tersebut atas nama Syahroni, warga Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut salah satu pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan, secara syariat Islam, membawa keranda mayat melaju cepat diperbolehkan. Namun tidak boleh berlari seperti yang viral di media sosial, karena sangat membahayakan jenazah. Dan itu memang di dalam agama ada. Tetapi saya juga menyampaikan sama tokoh masyarakatnya, coba diberi edukasi pemahaman itu, termasuk salah satunya adalah pemakaman jangan lama-lama. Cegah mulai meninggal, kalau itu bisa dipersingkat, disingkat. Tapi bukan lari seperti itu. Dan itu membahayakan kalau nanti jatuh. Malah haram itu, dosa. Diharapkan warga lain tidak meniru kejadian seperti ini, meski apabila ada yang meninggal dunia, segera dimakamkan dalam waktu secepat mungkin. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan.